Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Novianto. Nah, kali ini saya akan coba layangan ram-raman guys ya, turbo guys. Ini semua full dari fiber ya. Ini tiang dari fiber. Ini kecuali sendaran ya, sendaran masih pakai bambu guys ya. Ini kemarin beda ya untuk rangkanya ya, sama yang ram-raman kemarin yang saya lipat-lipat itu. Dia itu pakai ini ya. Samploan guys ya. Jadi ini daplangannya bisa bagus ya. Kali ini saya ini full nggak samploan, tapi ini gantinya ini guys ya, saya kasih ini ya biar jadi bentuknya ini biar bagus guys ya, untuk sayapnya ya. Ini mungkin spek layangan lemes guys ya, spek nerima nih kudu angin badai ya, soalnya lemes banget guys. Nah ntar kita coba ya, ntar kalau enak ntar saya kasih tutorialnya ya, ini ukuran berapa, pakai fiber ukuran berapa mili ya. Ini cocok bagi teman-teman bocil-bocil ya, yang layangannya ini pengennya neriman gitu, angin iri semumbul kayak iki sebagai iki tutorialnya kerja. Ini saya pakai senar nomor 200 ya, ini mungkin senar berapa ya, sangi sore rong atas biru ya, satu seket enak ya, bisa satu seket mungkin bisa gitu. Cuacanya api, anginnya samar-samar gitu, biar terjadi guys. Mati nyempit nih. Yo. Nah oke guys ya, dikarenakan anginnya nggak begitu kenceng ya, jadi agak lama nanjaknya ya. Dan ini mungkin dari fiber juga ya, agak berat, terus ketambah lagi ada lubang turbo, jadi angin bablas lewat situ guys ya, jadi mengurangi daya angkat juga guys ya. Dan coba kita terbangkan lagi ya, kita pada agak jauhan guys ya tadi karena terlalu pendek juga guys. Oke, ratus jarumnya kilo tak waduh nih, tak kuanteng langsung gelah yo. Mas itu kitirannya kok nggak ada gitu ya? Ya ini tadi karena ini guys buru-buru ya, jadi sampai nggak sempet ya bikinin kiciran guys ya. Enak. Oh, enak rek. Enak lur ya. Ini spek anu angin, angin anu tapi sedeng. Sedeng. Ra piring blas. Mari. Kelang ini. Nah, karena anginnya enggak stabil guys ya. Kadang kenceng terus kadang-kadang iri guys ya. Coba kita tarik ulur ya. Sambil tarik turun deh. Nah di sini saya menggunakan senar nomor 200 guys ya, kalau nomor 200 pas ini guys ya. Nah walaupun layangan ini nggak begitu kaku guys ya, tapi ini kalau kenaan gede ini masih bisa tetap tahan guys ya, masih kenceng guys. Sampai muni lur. Nah ini sayangnya sendaranya guys ya kurang kenceng guys ya. Ya ini tadi karena keburu-buru guys ya. Ini tadi habis selesai nyampul ya, mumpung ada angin langsung kita angkat aja ya. Takutnya ntar kalau anginnya habis. Bisa perang bendel ya? Sak benderan. Lur ya, spenak lur. Dunia lur.
anginnya si nganu urung apa? Urung totok. Sebenarnya urang masuk ya. Nanti yang banter. Dari ini keselak selak. Biru biru ya. Ya. Itu dia penampakan layangan. Nafil lo ya, ini akhirnya mengudara. Enak ya, kena angin bantara ya, tetap stabil ya, ya. Sebagai spek angin kencang ya. Tapi lah, menurutku ya kalau pakai, emang kalau pakai fiber agak berat guys ya. Ini untuk nerimanya agak berat guys. Apalagi ketambahan lubang ini ya. Jadi kalau dia nggak ada angin sekali turun ya cepat gitu. Dibandingkan pakai bambu itu lebih berat ini ya. Nah oke, nanti mungkin di video berikutnya saya akan berikan ya caranya gimana ya buatnya ini ya. Ini teman-teman, ini bocil-bocil lah yang khususnya yang mager ya, yang rasa-rasan nyirati, ini solusi yang tepat ya untuk pakai fiber ya. Dan ini sendarnya tadi wah kurang anu guys ya, karena ini tadi dadakan ya, jadi ya mumpung ada angin cepet-cepet langsung kita angkat ya. Nah oke ya, video kali ini ya di sore ini guys, kita ternyata lulus ya, terbang juga ke jalangan full fiber ya, nggak pakai ini antolan, nggak pakai rangkepan ya. Ntar kita lanjutkan di video berikutnya ya, kita kasih tutorialnya nih guys ya, karena ini udah enak ya terbangnya ya. Ini ingat ya, ini spek angin sedeng guys ya, angin sedeng ya. Teman-teman yang penyuka angin apa layangan dengan guys ya, nggak kaku amat, ini cocok ya. Dan ini tadi juga kena angin kencang juga masih stabil guys ya, masih enak guys ya, masih kuat lah. Oke. Sekian ya video sore ini ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.